Assalamualaikum, kembali lagi di Nazareha. Hari ini aku akan menceritakan satu kes pembunuhan yang terjadi di Kuala Lumpur di tahun 1947. Mat Taram atau dikenali sebagai Uto yang berusia 30 tahun dan mempunyai isteri dan 3 orang anak. Uto adalah seorang penanam padi yang berasal dari Pulau Tunggal di Sumatera. Dia mempunyai sebuah ladang di Parit 6. Uto telah menjual rumah dan tanahnya berharga RM200 untuk balik ke tanah airnya di Sumatera, Indonesia. Uto membawa isteri dan anaknya menaiki kereta api dari Kuala Lumpur ke Singapura. Apabila tiba di Singapura, Uto mendapati duitnya tidak mencukupi untuk beli tiket feri untuk kembali ke Sumatera. Sejak itu, Uto dikatakan mengalami kemurungan. Bahkan isteri Uto mengatakan Uto tidak tidur langsung selama 2 hari berturut-turut. Pada 9 Oktober, Uto membuat keputusan untuk kembali ke Perak bersama keluarganya. Mereka menaiki bas ke Labis sebelum menaiki kereta api dari Singapura ke Kuala Lumpur. Dalam perjalanan, Uto hanya mendiamkan diri nas 10 petang. Ketika kereta api baru sahaja melepasi bangi, Uto meninggalkan tempat duduknya dan ke bahagian restoran. Uto langsung menggunakan sebilah pisau dan menusuk 4 orang British yang tengah makan malam di situ. Serangan itu menyebabkan kereta api terpaksa berhenti secara kecemasan. Uto mengambil ruang ini untuk melarikan diri ke hutan berdekatan. Masa dalam perjalanan, Uto telah menikam seorang gelandangan Cina sehingga meninggal. Beberapa kilometer dari tempat kejadian, Uto dikatakan telah memasuki di sebuah kongsi dan telah membunuh Chow Hin berusia 40 tahun, 2 orang wanita tua dan 3 orang kanak-kanak yang sedang bermain di situ. Selain itu, Uto telah mencederakan lagi 9 mangsa yang lain. Semasa pihak polis sedang mencari Uto di kawasan hutan di Bangi, Uto telah dilaporkan berjalan selama 36 jam untuk kembali ke rumahnya di Parit 6. Uto berkata dia sudah kehabisan duit untuk pulang ke Sumatera dan sudah terpisah dengan keluarganya. Namun begitu, Uto menipu pihak polis dengan berkata dia dihalau oleh pekerja kereta api kerana terlibat dalam satu pergaduhan dengan seorang lelaki yang telah menumpah minumannya ke atasnya. Salah satu pegawai polis yang terbaca kes pembunuhan beramai-ramai di dalam kereta api telah mengesyaki Uto sebagai suspek yang dicari. Kerana itu, Uto telah ditahan dan dibawa ke Sabak Bernam. Isteri Uto sendiri mengancam suaminya sebagai pembunuhan yang terjadi di dalam kereta api. Kerana itu, Uto didapati bersalah dan didakwa di sebuah mahkamah atas tuduhan membunuh. Pada 29 Oktober, Uto telah dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan setelah diikhtiarkan kurang siuman. Jadi itu sahaja kisah dari saya hari ini. Hari ini memang pendek sikit kisahnya. Sebab kisahnya memang pendek. Jadi kalau korang ada idea-idea apa nak aku buat video, korang boleh tulis di bawah. Nanti aku akan carikan kisah untuk korang. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen. See you next time.